Assalamualaikum Hai semuanya Hari ini aku tuh mau belanja bulanan Tapi sebelumnya aku mau me time dulu ya Dengan serangkaian body care dari Scarlett Whitening Yang pertama ini aku mau pakai body scrubnya dulu untuk body scrub dari Scarlet Whitening memiliki tiga varian yaitu Romansa, pomegran, dan Kopi. Yang aku pakai saat ini adalah yang varian kopi. Ini tuh wanginya bener-bener sensasi kopinya berasa banget ya teman-teman. Jadi buat pecinta kopi ataupun penikmat aroma kopi ini tuh wajib banget coba. Body Scrub Scarlet Whitening mengandung glutathione, vitamin E yang bisa mengangkat sel kulit mati dan mencerahkan kulit dan mampu mengembalikan kelembapan kulit bisa juga untuk sarana relaksasi tubuh loh teman-teman untuk teman-teman cukup gunakan body scrub 1-2 kali seminggu untuk cara penggunaannya cukup apply body scrub secukupnya ke bagian tubuh kita yang ingin di scrubbing lalu diamkan 3-5 menit atau sudah setengah mengering gitu ya kemudian digosok-gosok perlahan sehingga sel-sel kulit mati bisa terangkat Budi scrub dari Scarlet ini terdapat buliran halus yang dapat mengangkat sel kulit mati tanpa membuat kulit iritasi, jadi nyaman banget pas scrubbing seperti ini, ya teman-teman. Dan ini, setelah dibilas, kulit aku tuh bener-bener kerasa banget bedanya, jadi lebih lembut, lebih sehat, dan pastinya lebih cerah, ya. Oke, selanjutnya ini aku mau pakai brightening sour scrub dari Scarlet Whitening. Aku pakai yang varian kopi, sebetulnya ada empat varian ya, yaitu ada cucumber, mango, pomegranate, dan coffee. Karena untuk body scrub aku yang coffee, jadi aku pakai brightening sour scrubnya yang coffee juga. Sour scrub dari Scarlet Whitening mengandung glutathione, vitamin E, kolagen yang bisa mengangkat sel kulit mati dan mengangkat sisa kotoran yang menempel di kulit. Sehingga membantu memaksimalkan saat membersihkan kulit, membantu mengembalikan kelembapan kulit, dan mencerahkan kulit. Di dalam brightening soul scrub ini terdapat buliran bit yang dapat mengangkat sel kulit mati sehingga membuat kulit lebih bersih. Bisa digunakan setiap hari, ya, teman-teman, saat mandi. Untuk cara penggunaannya, basahi tubuh terlebih dahulu. Usap sabun ke seluruh bagian tubuh dan bilas dengan air. Setelah dibilas, akan terasa kulit jadi jauh lebih halus, lebih lembab, dan pastinya lebih cerah. Oke teman-teman, ini aku udah selesai mandi ya, udah rapi mau OTW belanja bulanan. Tapi sebelumnya aku mau melengkapi body carean aku dengan fragrance brightening body lotion dari Scarlett Whitening. Body lotion dari Scarlett Whitening memiliki lima varian, yaitu romansa, fantasia, charming, freshy, dan jolly. Saat ini aku pakai yang jolly, ini wanginya tuh enak banget, seperti parfum mahal. Untuk Kandungannya sendiri ada glutathione, vitamin E, kojic acid, niacinamide yang bisa melembabkan kulit dan mencerahkan kulit. Untuk body lotion ini, teksturnya tuh lembut, mudah menyerap, dan tidak lengket ya. Untuk seluruh rangkaian produk dari Scarlett, sudah memiliki registrasi BPOM RI dan halal sertifikat MUI baik digunakan untuk semua jenis kulit untuk mendapatkan hasil yang maksimal gunakan rangkaian body care scarlet whitening secara rutin untuk harganya sendiri menurut aku recommended banget cuma 75.000 aja buat teman-teman yang mau samaan body care-nya sama kayak aku bisa klik linknya di description box nanti untuk link shopee dan instagram scarlet whitening aku cantumkan di sana ya oke ini aku udah selesai mau langsung otw belanja bulanan Nah, ini teman-teman, aku udah sampai di supermarketnya ya. Seperti biasa, aku tuh kalau belanja di Naga Swalayan. Nah, ini aku lagi naikin Hanif ke troli dulu. Untuk pertama kali yang kita lihat adalah promo-promo label kuning ya. Tuh banyak banget promonya. Jadi hari ini aku tuh mau beli biskuit sama spread atau Fanta gitu ya, teman-teman untuk bagi-bagi ke saudara-saudara nanti pas lebaran jadi kalau kunjung ke rumahnya atau silaturahmi ke rumahnya tuh bawa sesuatu atau bawa tentengan gitu kalau untuk di rumah sendiri sih kayak aku nggak terlalu nyetok kue ya teman-teman kalau lebaran karena nggak ada yang main juga ke rumah aku karena aku kan anak bontot atau anak terakhir jadi aku yang berkunjung ke saudara-saudara atau ke kakak-kakak kakak aku gitu ya Nah ini Pak Su tadi udah ambil seprit satu pack gitu ya teman-teman Itu isinya 12 peaches Ini lanjut lagi aku lagi ambil jelly karena Hanif minta Jadi ini aku ambilin sedikit aja ya nggak banyak-banyak Karena memang belanja kali ini aku bukan untuk stok bulanan ya teman-teman Tapi untuk parcel lebaran atau bingkisan lebaran Sama paling beli kebutuhan yang udah habis-habis aja di rumah Nah seperti biasa ini untuk jelinya harus ditimbang dulu ya Ini aku beli sedikit cuma 7 ribuan aja Yang penting si bocil nggak nangis-nangis minta Kemudian ini aku lanjut di lorong susu ya teman-teman Susu baby Nah ini aku mau beli susu morinaganya Hanif Kebetulan udah habis jadi mumpung pak suami ada rezeki lebih Ini mau beli yang kecil aja yang ukuran 800 gram Harganya itu 137 ribu ya teman-teman lagi promo Untuk promonya lumayan sih Sebetulnya kepengen beli dua Cuman nanti aku pikir banyak kebutuhan yang lain Nanti aja untuk stok bulanan baru beli yang besar Mudah-mudahan promonya masih ada ya teman-teman untuk di area lorong-lorong yang persabunan dan yang lain-lainnya tuh lumayan sepi ya, teman-teman. Tapi tadi di lorong biskuit, di lorong sirup tuh lumayan banget padet. Sampai aku tuh tadi rempong gitu ya. Jadi aku mutusin untuk beli yang lain-lain dulu. Nanti untuk sirup dan biskuitnya belakangan aja. Nah, ini aku ada di lorong persabunan, ya teman-teman. Ini aku lagi mau cari sabun cuci piring karena bulan lalu aku tuh nggak beli sabun cuci piring, jadi kehabisan gitu. Nah, ini aku lagi cari-cari yang di bandit gratis pon cuci piring, cuma tuh untuk yang biasa hadiahnya soklin lantai, jadi aku mau cobain yang baru ini yang sereh dan jeruk nipis, ya lanjut lagi ya teman-teman ini aku mau cari deterjen cuma aku mikir kayaknya pakai deterjen cair tuh aku agak boros ya jadi aku mau balik lagi aja ke deterjen bubuk ya ini aku ambil yang kecil aja soklin deterjennya harganya itu 9000 ribuan ya aku ambil satu Nah ini aku ada di lorong pasta gigi Jadi kebetulan pasta gigi di rumah tuh habis Karena bulan kemarin tuh memang aku nggak beli ya teman-teman Ini aku ambil yang merek close up Harganya Rp7.000 Biasanya tuh yang besar suka promo Cuman ini enggak jadi ya udah deh aku ambil yang kecil aja Lanjut lagi nih Hanif tuh minta beng-beng dan aku lihat ada beng-beng set it juga Jadi aku ambilin satu Mau cari yang kecil ternyata nggak ada ini adanya yang besar ya udah harganya itu 26000 ya lagi promo Oke selesai ya teman-teman untuk belanja kebutuhan yang sudah habisnya Nah ini lanjut lagi aku ada di lorong biskuit Mau cari biskuit yang promo-promo ya seperti yang teman-teman lihat di lorong biskuit tuh lumayan penuh ya, mungkin orang-orang juga sama nih, sama kayak aku mau cari biskuit untuk kebutuhan Lebaran. Nah itu dia teman-teman untuk promo-promo biskuitnya ya Dan untuk kue kaleng atau biskuit-biskuit yang lagi promo itu Tenggo sama Wavelo Kayaknya aku mau ambil Tenggo sama wafelo gitu Cuma aku mau cari yang kartonan aja biar nanti gampang gitu ya dibawanya Terus aku juga tanya sama mbaknya untuk yang kartonan Itu tuh ada di area depan gitu ya Nah ini aku akhirnya dapat juga untuk yang kartonan Walaupun nggak ada mbaknya ini aku ambil sendiri aja deh Gotong-gotong sendiri Karena Pak Su tuh jagain anak aku di troli yang satu Jadi ini aku ambil troli baru ya teman-teman Karena nggak muat di troli yang satunya Jadi belanja kali ini sampai dua troli lumayan ya Nah ini aku ambil dua ya untuk yang wafelonya Dua karton gitu tinggal ambil yang tenggoknya ya teman-teman karena untuk yang tenggo tuh harganya jauh lebih murah jadi nggak aku ambil wafelo semua aku mix aja ini untuk tenggonya aku ambil dari pajangan aja ya di lorong biskuitnya ini aku ambil sedikit-sedikit karena untuk pak su tuh udah antri di kasir ya teman-teman Alhamdulillah udah selesai untuk ambil biskuitnya ya teman-teman Dan tadi untuk sirup aku tuh ngambil juga cuman gak kerikot Karena udah rempong Hanif juga udah bawel banget Dan teman-teman bisa lihat ya antreannya juga lumayan panjang banget Ini tuh sampai ke lorong gitu ya teman-teman Padahal tadi Pak Su tuh udah antri duluan tapi gak gerak gak jalan sama sekali Dan ini Alhamdulillah aku udah sampai kasirnya jadi tinggal bayar Terima kasih ya yang sudah nonton sampai habis. Dari aku, mid time, sampai aku belanja dan bayar ke kasir. Semoga teman-teman semuanya suka dan terhibur dengan video aku ya. Oh iya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan follow Instagram aku juga ya, biar kita bisa berteman. Dadah, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.